menunjukkan pukul 8 malam ya. Jam mingguan guys. Ayam. Oh iki. Oh ya ini ada. Rambang. Rambang birah loro. Karena udah kemalaman jadi kita belanjanya di pasar aja ya. Pasar. Welcome supermarket. Loro-loro ah. Yo. Bawange siji apa loro? Loro lah. Loro-loro lah. Di sini kan ada kaca, aku ATM di pusing kaca. Yuk kaya ah. Ini 19 ya? Iya. Yo, kau mikul? Mahal lah. Ya Allah. Murah lah. Sama nggak perikanan dewe juga. Kan benono ikune mah. Iyo. Makan kita butuh tenaga. Kaya gak gelem ah? Ayam mau enggak ayam? Ayam. Ih, aku lagi tulis sama. Apa? Yo beno lah, ya Allah. Mahal ya, Mbak? Kak. Ayo. Wei, gula Indomie ki? Iya, ambil. Ndak, sampean di ku sing di aku mau. Kok Indomie kayak gini sih? Kalau di sini ya pakai minyak gini, tapi jadi repot. Kak begini ini ya hot, wis tahu ya? Hot spicy chicken? Oh iya ini yang dibilang arek-arek kon coba. Mana? Ini Cina. Ini pernah waktu itu aku disuruh beli ini. Makan ini, kita cobain ya. Ini kok Korean ya? Ya. Oh, dua yang kali ini, lipat. Bukannya yang ini. Tuh ada dua, beli dua loh. Yang ini dua ya kayak gini. Mm-mm. Ya? Iya. Udah gini. Oke. Sambil mau ah. Mah. Lagi mau. Mah. Soalnya masih banyak. Ih, koper kok mana baju lagi? Yang masak ini. Ada ayam guling. Ayam guling. Ayam goreng paha. Terus oseng-oseng kangkung. Nah, Mbak Julia sama oseng kangkung mau bontot, guys. Karena wis suwe dadi rada warnane berubah. Oh my goodness. Begitu. Terus Mbak Juli nasinya sudah di pek-pek kayak gitu biar irit. Irit tempat ya. Jadi habis makan dibuang. Begini guys. Iya. Ini guys, satu orang satu. Kita kan bertiga. Wis mantap, Re. Inilah bontot ala Andiker. Itu cekernya siapa yang kelihatan? Halo teman-teman, kita baru bangun tidur. Kita mau makan. Kita lagi bertiga di Cimsa Joy. Kita lagi berada di Cimsa Joy. Aku, Mbak Juli, Kak Grace di sana, dia lagi sakit. Sakit pantatnya. Tak, ini kita makan bontotnya Kak Juli. Ya. Terus nasinya sak mene. Oseng apa? Terus pakai oseng-oseng ini. Kangkung. Cuci tangannya. Iya. Irit ga? Iya. Irit ga? Irit. Bismillahirrahmanirrahim.
itu apa tempenya? Apa itu Mbak Jul enak ya? Anu, peyek. Oh, peyeknya. Kalau peyeknya beli, enggak bisa buat. Pahanya, guys. Ini kalau Mbak Jul yang bikin kan montok-montok ya pahanya. Kayak yang punya. Kayak yang buat montok. Mantap. Wush, kangkung lagi, guys. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan. Wow. Tapi nggak biasa, nggak tahu nyinyir terus. Nyinyir ini nggak bisa jawab, nggak bisa ngomong. Ya. Nggak mau yang kebiasaan nyinyir. Menjawab baru, terus lo nggawe konten nyinyir. Ha. Nggak bisa, cah, nggak bisa. Betul. Piye gak rasanya? Wah, mantul. Ginu-ginu pokoknya. Pah ayamnya montok. Kurang sambelnya ya? Iya. Mana sambelnya enak ya, Mbak Jul? Susu-susu, Mas. Ini tangannya turun jam dulu ya? Hidup harus seimbang. Ya. Kadang foya-foya, kadang irit. Iki mah irit terus di sini. Makannya oseng-oseng kangkung. Mana jalan ini mewah. Padahal ya ora mewah. Ya biasa lah. Ayam satu kangkung. Ini ora mewah. Kita libur kan. Ketok mewah itu tempat teh. Iya. Soalnya memang Hong Kong ya negara kayak ngono. Paling nek mangan ning emperan ya baru iku. Enggak kita mah. Mate aja dikira teh kawe juga kudune lusuh, kumut-kumut ngono kae enggak sih. Iya. Yo kasihan ke Andiker lah, teman-teman. Mosok Senin sampai Sabtu wis kumut-kumut, macul deh. Kebun hari Minggu kan hari Minggu ya sekali-sekali lah dandan rapi hiburan biar enggak stres. TKW juga perlu senang lah Mbak. Namanya menikmati. Sakne ke Andiker lah, guys. Kok stres nih ya? Sebenarnya enggak gitu ya, bukan ya, bukannya sombong, bukannya apa. Mungkin Andiker orangnya nggak bisa ngomong banyak-banyak sih. Ya tak jelas no ya, mumpung aku iso ngomong. Kadang kan dia jaga nenek, terus yo sibuk juga dek apa? Ada anaknya juga. Tapi kan nggak mungkin diekspos semua ke publik. Jadi koyok kelihatannya mek itu aja lah. Dia kan kontennya makan, jadi nih yo besok makan itu aja. Muntah lagi. Ngeblok. Kayak semua netizen apa sing mbak-mbak yang komen di jawab Yosu ibu talaan. Ya lek ngurusi video ae. Saya kan bukan chef. Iya, bukan chef, maka kecuali beli. Kontennya dapur. Kayak dapur kamu. dilarang emosi. Nah, menunya itu ya apa ya? Kaandi iku seadanya lho. Jadine sak kenake. Jadi ya apa ya? Susah juga jelasane. Ketemu cabe ya cabe, ketemu garam ya garam. Jadi enggak bisa ini seharusnya sama ini. Ya enggak ada, enggak mungkin ada lah di sini. Untung-untung aja bisa masak ya. Pak, jauh dari kota, jauh dari apa-apa, 7-Eleven aja penjual-penjual apa aja enggak ada lah. Jadi ke Andika lek ngeser-ngeser unika ya wis. Seneng ya, alhamdulillah. Seandainya enggak seperti yang di Indonesia, ya memang harus dimaklumi. Adanya, memang gitu. Ono iki mek ikut tok.
karena Kak Andi ku ya nyuting-nyuting dhewe, ngedit-ngedit dhewe, nah. Dibenak-benakno dhewe, ayo bayangkan. Wis ta lah. Ayo ngurusi nenek, keluargane, belum kebunnya, belum ini itu. Anti rumah sana. Jadi sebenarnya susah. Cuma ya dibuat enjoy. Hmm. Tapi lek Anda sih enggak seneng, ya apa meneh? Ya wis memang wis onoe beginilah. Harap dimaklumi aja. Seadae. Saonoe, saonoe. Rumangsane gawe-gawe konten iku enggak gampang sebenarnya. Jangankan kamu, aku aja iku lah aduh, ngedit tok ilek kesel padahal channelku kan ya biasa-biasa aja. Iku nyerah aku berapa seminggu. Kecuali sing kontennya nyinyir asal manap. Beda. Beda. Nyinyir buka aib orang. Mak aku mah pengangguran yuk. Mbak Juli hari ini. Ya. Ayo ya. Minggu temennya guys. Iya. Namanya libur cuman seminggu sekali masuk kati kumut-kumut. Nah, iku. Menghargai diri sendiri dulu. Iya. Karena kebersihan lek di Sawang Penak sing nyawang kan ya seneng. Iya apa ora? Kadang lho bayangno lek masuk ke andiker kudune sing kumut-kumut. Kaya lho. Iya iku. Marino apa? Masuk TKW harus yang miskin, enggak punya uang, teraniaya, ngono iku. Masuk senengane ngono ya mesakno lah ya enggak lah. Kudune suwe-suwe. Nah. Kan yo mung yo dapat gaji. Ambilan. Kan yo wajar lah. Wong iku sawang sinawang. Aku ngeliat kamu kayaknya gimana? Nah, kamu ngeliat aku kayaknya gimana? Sebenarnya kita kan sama lah. Jadi mereka lihat kita tuh kayak mewah-mewah. Padahal biasa lihat. Karena ono sing ono sing komen jarene Kak Andi kan anu apa? Hidupe kesederhanaannya. Dia tuh nggak berubah sebenarnya, yo nggak berubah soalnya kan yo pas apa dulu vlognya kan lebih banyak apa dek kebun sekarang musim panas berkebun yo ini Kak Andi bisa jadikan asin panasnya sampai kayak gini yo bisa pingsan lah banyak orang mati karena pingsan kepanasan. Iya, kepanasan. Kak Krisnya hari ini sakit guys, jadi dia tapi tangannya nggak sakit. Dia tidak menampilkan rainya. Sebenarnya kita itu lucu asli nih guys. Cuma kan ya apa ya? Eh semboleh wonge. Terus mukae gak dipleyat-pleyat no. Asli meneng. Jangan menilai orang teko jarene. Baju limakannya udah selesai. Aku juga udah selesai teman-teman. Mohon maaf jika tadi kita lagi makan sambil ngoceh-ngoceh. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Ya. Oke lah teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.